Sebahagian pendapat dalam mazhab Syafi'i menyebutkan menghadap kiblat adalah sebahagian daripada apa ni, kepentingan rukun daripada solat kita ni, kewajipan daripada solat ni, kita nak kena menghadap kiblat ni. Jadi dia kata contoh kita kata misalnya pergi ke Mekah lah, dia facing kiblat, dia mungkin tak ada apa-apa isu yang besar, dia cuma alihkan sedikit badan dia tu, dia dah boleh menghadap ke arah kiblat, betul kan? Kita nak menuju, kita nak facing Mekah. Tapi bila kita balik ke Singapura, kita dah membelakangkan kan. Jadi ada sebahagian pendapat mengatakan dia tetap solat, dia nak nak duduk ni solat ni, dia berdiri dulu Syahib. Kemudian ketika dia takbir tu, dia pusing ke belakang. Ini salah satu kaul eh. Dia pusing ke belakang, maksudnya menghadap ke arah kiblat, dia takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian dia pusing balik ke depan dan dia continue dengan solat duduk. Okay. The first rakaat tu kira menghadap kiblat. Bukan the first rakaat, the first takbir tu. Tapi sebahagian para ulama yang lain juga kebanyakan menyebutkan tidak menjadi masalah, kerana ketika itu dia sudah tidak lagi ada kemampuan untuk menghadap ke arah perkara tersebut. Dan on top of that, dia akan berpusing pun. Jadi dia berpusing maknanya okay, no point lah. Jadi dia terus solat dalam keadaan yang dia ada.